Inilah video amatir yang direkam oleh warga. Nampak video ini memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor tengah melintas di bahu jalan tol Jagorawi dari arah Cawang menuju Taman Mini Jakarta Timur. Pengendara ini masuk tol melalui pintu masuk Cawang, diduga pengendara motor tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jagorawi. Pasalnya, di depan pintu masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk tol. Pengendara tersebut akhirnya diarahkan oleh petugas untuk keluar dari tol. Warga mengatakan aksi pengendara motor seperti ini sudah sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Meski sudah diteriaki, namun para pengendara tidak mendengarnya. Mau nanya, itu yang kalau motor suka masuk tol sini ya? Sering. Hah? Sering. Oh, sering. Itu suka pada nggak ngeliat plang apa gimana sih? Nggak, suka bablas. Rata-rata kira-kira jam berapa aja mbak seringan? 3 sore sama malam. Oh, malam. Tapi ada pelangnya kan ya? Ada. Mbak, tapi warga padahal suka ngeriakin juga apa gimana mbak? Ngeriakin sering. Karena suka lawan arah. Iya? Tapi tetap pada masuk, pada nggak tahu jalan ya? Sementara hal tersebut cukup membahayakan dirinya sendiri maupun pengendara lain dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Vaksinasi yang telah berjalan harus diimbangi dengan tetap memakai masker di setiap aktivitas di luar dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan untuk Indonesia sehat. Dari Jakarta, Sultoni melaporkan untuk Sinpo TV.